Halo guys, kembali lagi di channel Blackstar dan sepertinya sudah lama sekali kita nggak review tentang speaker lagi ya. Dan kali ini saya baru beli speaker Harman ya, Harman Kardon. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah Harman Kardon Onyx Studio 5 ya. Nah, jika kalian pengikut channel ini dari 3 tahun lalu, bahkan dari channel ini baru bikin, itu saya sering review tentang Harman Kardon ya, dari Harman Kardon 1, Harman Kardon 3 ya. Dan dari kedua speaker itu sampai saat ini masih saya pakai ya, tapi di tempat saya berbeda, saya pakai di toko dan itu sudah hampir 5 tahun, masih cukup bagus ya. Dan sekarang saya beli Harman Kardon seri 5, ini akan saya pakai di studio ini. Nah, buat teman-teman yang pengen cari speaker, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian untuk mempercantik kamar kalian sekaligus memberikan kualitas audio yang cukup bagus. Nah, langsung saja kita buka dan review seperti apa Harman Kardon Onyx Studio 5. Check it out! Sebelum kita buka, kita lihat dulu ini adalah tampilan box dari Onyx Studio 5 ya. Nah, jika kita lihat ke belakang di sini ada technical spesifikasi dari speaker Harman Kardon ini, yaitu adalah kemampuan baterainya yang diklaim bisa bertahan hingga 8 jam, dan untuk wireless speaker ini bisa dihubungkan antara satu speaker dan speaker lainnya ya. Jika kalian punya dua speaker, itu artinya kalian bisa hubungkan dan kalian bisa putar satu lagu di dua speaker atau lebih. Nah, kebetulan pada saat pembelian saya mendapatkan bonus jack audio 3,5 mm ya. Nah, sekarang kita akan buka Onyx Studio 5 dari Harman Kardon ini. Nah, untuk isinya di dalam box kita bisa lihat di sini kita mendapatkan adapter ya, original dari Harman Kardon, bentuknya seperti ini. Dan tentu saja dengan lengkap dengan colokannya ya. Dan untuk colokan di sini kita dapatnya banyak banget ya. Nah, beda-beda negara, tapi ini ada untuk Euro plug yang bisa kita cocok untuk di Indonesia. Dan itu kita juga dapat buku manual seperti ini dan buku garansi. Buat teman-teman yang pengen cari Harman Kardon, pastikan beli yang garansi resmi ya, yaitu garansi IMS. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu, yaitu portable Bluetooth speaker dari Harman Kardon seri Onyx Studio 5. Wow, mantap. Jika kita lihat dari sisi desain untuk Harman Kardon Onyx Studio 5 ini cukup minimalis ya. Nah, di bagian atas ada pegangan seperti ini, terbuat dari aluminium. Dan di bagian belakang kita bisa melihat ada port 3,5 mm, ada charger dan USB untuk upgrade dari speakernya ya. Nah, di bagian depan ada tombol Bluetooth, volume, plus dan minus, ada tombol power dan tombol connect ya, jika kalian punya lebih dari satu speaker. Dan sekarang kita akan coba tes Harman Kardon Onyx Studio 5 ini untuk memutar lagu. Nah, seperti apakah kualitas audio yang dikeluarkan dari speaker ini? Check it out.
Nah itu dia hasil output audio dari Harman Kardon Onyx Studio 5 ini ya, dan bassnya cukup wow banget. Dan yang terakhir dari sisi harga untuk Onyx Studio 5 ini harganya sekitar 2,6 juta ya. Nah mungkin link pembeliannya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah demikian review Harman Kardon Onyx Studio 5. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi ini cukup worth it ya untuk kita beli. Dan seperti yang kalian lihat tadi, suaranya cukup wow ya, bassnya dapat banget dan treble-nya juga oke. Nah jadi kesimpulannya untuk Harman Kardon ini, saya cukup puas ya membeli Harman Kardon Onyx Studio 5 ini. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini guys. Thank you sudah nonton channel Beret Store, dan jangan lupa subscribe dan ikuti terus ya untuk update-update video terbaru seputar gadget di Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.